Assalamualaikum. Ya kan delok menit lagi lek 10 menit. Tip. Kita iku lo diam sih. Enggak ada lagi guys. Ayo bro. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Satria Ijang. Di sini saya dapat tugas dari praktik komunikasi bisnis. Saya salah satu mahasiswa ya di sini. Di sini karena dampak daripada virus ini membuat perkuliahan kita itu terganggu dan akhirnya dibuatkan tugas dari rumah tentang materi komunikasi bisnis. Dan di sini saya akan mereview salah satu produk dari bidang vape. Jadi pelengkap daripada vapor mod, pelengkap mod ada liquid. Nah, di sini saya akan mereview liquid. Nah, kelihatan kan? Harusnya kelihatan. Dan nanti ada di gambarnya di situ. Di bawah. Nanti di sini ada gambar. Jadi terkait burjo ini sendiri liquid dari MK Brewer. Dan banyak dari vapor-vapor itu sudah mereview liquid ini. Saya nggak tahu ya, kenapa kok sampai banyak. Apakah rasanya itu mantap? Apakah beda dari yang lain? Atau komposisinya yang berbeda? Oke, di sini liquid ini isinya neto bersihnya itu ada 100 ml. Terus di bagian atas ini, nah, ada logo daripada MK. Terus dilihat dari desainnya ya, ini sangat fashionable bagi wadahnya. Gambarnya itu hijau gradasi sama hitam, jadi bagus. Nah, gradasinya sama hitam kan, hijau hitam gradasinya bagus. Terus di sini ada gambar-gambarnya, ada batok kelapa guys, batok kelapa loh ya deh. Harusnya kan kelapanya aja bisa ini. Ada biji kacang hijaunya juga. Terus dikit, produk ini mengandung nikotin, jadi nikotinnya itu 3 mili. Nah, 3 miligram. Di sini ada peringatan. Nah, peringatan bisa dibaca sendiri ya nanti. Terus ada komposisi, jadi komposisinya itu ada perisa alami, perisa buatan, nikotin dan lain-lain. Dan uniknya itu perpaduan daripada komposisinya itu sama, jadi 50% 50%. Nah, kelihatan nih, kelihatan nih. Nah, 50% 50%. Dan produk ini digunakan untuk manusia atau orang ya, itu yang umurnya 21 tahun. Nah, 21 tahun. Jadi harusnya kalau di bawah 21 tahun itu gak boleh pakai produk ini. Jadi gak apa-apa lah. Di sini ada, ini dibuat di Indonesia, lebih tepatnya itu diproduksi oleh PT Indo MK, MK Abadi, yang ada di Tangerang, Tangerang Selatan. Oke, mari kita buka ya guys ya. Baru ini, baru. Cuma plastiknya udah tak buka dulu kan. Jadi saya pakai modnya ini itu ada gambarnya Pak Karno. Nah, yes, sang pelopor proklamator. Apa ya itu? Yosikula. Oke, tokoh perjuangan. Podo-podo aku saiki berjuang ya. Oke, langsung kita buka. Apakah sudah menyala? Oh, sudah nyala guys. Langsung ya kita teteskan aja. Wih, gak pas. Di sini nih, woy. Oke, rek. Nanti biar asapnya bal.
Mantap, bro. Langsung kita tutup. Oke, untuk kita mencicipi rasanya itu. Mantap, ge, sumpah. Mantap, mantap, mantap. Jadi di sini yang saya rasakan itu ada gulanya. Tuh, kameramu mati. Iya, sih. Ayo, ayo. Iya. Jadi di sini ada bermacam-macam rasa ya. Jadi yang seperti kita tahu jajan bubur ya, kalau yang di pasaran itu ada kacang hijau, ada santan, terus ada gulanya buat manis-manis, ada pandan. Jadi di liquid ini tuh lengkap. Daripada produk-produk yang lain itu, ini yang paling lengkap. Rasanya itu mantap. Manisnya terasa, terus santannya itu agak kerasa tipis. Terus pandannya itu kalau kalian itu dikeluarkan lewat hidung itu agak kerasa, guys. Terus gimana ya? Kita coba sekali lagi. Trik-trik. Gak jadi ya. Jadi buat temen-temen, kalau mau pakai liquid yang burjo, cuma ini nikotinnya kurang gede ya. Kalau bagi-bagi vape-vape yang sudah biasa nge-vape ya, apa ya. Jadi kalau untuk liquidnya tetap nikotin ini, nikotinnya itu 3 mili ini, kalau yang sudah biasa gak kerasa ya. Gak kerasa. Tapi kalau buat pemula kerasa ya. Jadi emang recommended banget ya. Recommended banget dari MK Brewer ini. Kalau buat kalian-kalian yang pengen merasakan cita rasa burjo yang sangat mantap, kombinasinya itu pas, takarannya pas, dan yang paling menonjol itu ada yang menonjol. Jadi yang paling menonjol itu rasa manisnya. Manisnya itu sangat terasa. Mungkin ini dulu pas pembuatannya itu pakai 10 sendok gula. Jadi kerasa. Mis munai. Terang ini. Tutup. Ya. Mungkin itu aja ya dari saya terkait review produk liquid MK Brewer. Walu. Dan emang recommended banget, dan buat kalian yang pengen nyoba atau bahkan minat dengan flavor yang dari burjo, rasanya burjo itu emang dari MK itu sangat mantap. Kombinasi pas, takaran pas, mantap kabeh woy. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.